Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara alaina bil jamaah wa nahana anil mufarraqah walladzi nabbahana aykodona min raqdatil dhofiyah biwasilah jam'iyah nahdiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'dama mawlidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Al-mukaramun, para kiai kasepuhan disepuhkan di tempat, aparatur pemerintah, kikawi, kepala desa, ketua BPD, khusus bil khusus, pengresa, Kang Haji Ujang Ening, insya Allah selaku wakil bupati Pangandaran, amin. Oke, kasepuhan di tempat, pengresa, Kang Mastur. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana anu sami hadir, mudah-mudahan urang sadaya aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hujan-hujan kieu mah enakna teh sare. Tapi sing janten saksi engke dioma jajawal hisab insyaallah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Nabi sareng Rasul diantawisna kamaklum kusadaya bahwa Nabi itu 124 ribu, Rasul ayat menyebatkan 313, ayat menyebatkan 315. Sadaya Rasul oge sadaya Nabi wenang ngagaduhan sifat manusia biasa, sifatun basyariah. Aya hiji anu beda, yaitu Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabiyina wal mursalin, sayyidul anbiya. Naon artinya tikawit Nabi Adam anu 25 nabi wajib ku urang apalna, dugi ka 124 nabi teu apal kabeh sing kuring. Eta teh leuceuk akang sadayana ge ngagaduhan sifat manusia, sifat jalmi biasa. Kajaba Kangjengna. Sabab Kangjeng Nabi mah katutup ku kamasumanana. Atuh kumaha ari sifat biasa na, lamun teh mah urang dieu aya ngarasulah. Tak nabi jeung rasul ge aya sifat ngarasul adalah malaikat. Bukti contoh yang paling konkret yaitu adalah ketika Nabi Nuh alaihissalam bersama umatnya. Umatna Nabi Nuh terus berdakwah hampir 80 tahun tapi umatna anger we bantangor milu ka Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh ngadoa kalau lamun cek urang dieu mah cek bahasa Sundana gusti kerong malah kapok tumandeun gitu. Jadi asa kada. Ketika Nabi Lut alaihi salam dengan kaum Samudnya dibalikkeun ku Allah antihanap di luhur sambil dihujani batu terus menerus karena kemaksiatan dorakakna kaum Nabi Lut waktu sarita teu biasa ngiring teu iman ka Allah sareng ka Nabi Lut sebagai rasul. Tah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda kan. Margi baginda rasul mah waktu sebelum di Isra sareng di Mi'rajkeun dibersihan ku malaikat Jibril alaihi salam, maka Nabi Muhammad mah moal aya sifat ngarasul. Sakali deui moal aya sifat ngaran komo berarti meureunan bangsa pamajikan Pak RT pasti ngarasulah.
Naon sababna? Urang mah lain nabi, lain wali, leres teh. Leres. Ayeuna sumping hujan namanya saur Pak Aceh, kepala sekolah, kepala desa. Aya anu roboh itu adalah ujian, tetapi pasti saalit demi saalit aya ngarasuk. Jal. Kumari hujan, ayeuna hujan. Leres teh. Aya nu kitu aya. Oh yo, kayak hujan, langit teh beser, astaga. Sim kuring teh kan asli di Cijulang ya, sami. Ya, ya teh kan Cijulang, sanes kecamatan mana? Cijulang. Gitu pandari orang gitu, bedul, huh? Oh yo, kayak beser. Itu ayat sifat Rasulullah. Tetapi atuh lamun teh mah pamajikan-pamajikan akang tinggalin RT dugikeun ka ketua BPD dugikeun ka pejabat sekalipun. Bila mana andai kata dan jika ngarasula kanu jadi salaki wajar. Sakali deui. Wajar. Kebetulan atuh metesana. Wat? Wajar. Kenapa? Eta teh normal kan? Nor? Sabab anda lamun teh sama seorang wanita, seorang istri tepati loba ngobrol, teu normal kan? Karena awewe mah diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, apalagi urang mah jalmi biasa. 1 kali 24 jam di dalam kepala wanita itu bisa memproduksi sampai 17 ribu kalimat. Sekali deh, coba kau ngomong. Lanjut, kita lanjut. Sehingga, pokoknya mah, beres. Di kepala wanita, itu bisa memproduksi 17 ribu kalimat. Punten ibu-ibunya, bagian ibu-ibu lah, kayak apa, salah kina, didedetkin gua abdi. Sebenarnya seimbang 17 ribu, sedangkan seorang pria itu cuma 5 ribu kalimatnya. Mantap. Suami itu lebih banyak diam daripada banyak ngobrol karena cuma 5 ribu. Apalagi saya yang biasanya terus tiap malam ceramah datang ke imah cuma 5 ribu kali. Maka berpatwalah seorang istriku. Orang di luar baceo datang ke rumah diam 1000 bahasa. Maka menjawablah sang suami, beakeun. Karena cuma 5 ribu. Tetapi bila mana ini adalah terjadi terhadap kita, itu adalah wajar-wajar saja. Akan tetapi apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, awas jangan keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bapa sadayana, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kumaha sebagai innamarbu istumah karimal ahlak, untuk kumaha aina sebagai uswatun hasanah ahlak. Bila mana baginda Rasul ahlak nak tesae, abdi yakin Islam moal nepi ka cibunya. Sakali deui Islam moal nepi ka cibunya. Kenapa Islam tersebar di muka bumi ini, mulai dari kupuk timur sampai kupuk barat muka bumi ini? Karena seorang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahet, pemimpin. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dunia dan akhirat. Sakali deui. Rasul mah pemimpin, nanti lain dengan seukur di dunia, tetapi dunia wal akhirah. Karena apa? Tidak akan mendapatkan wanginya surga umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam andai kata tidak mendapatkan syafaatul udma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap baginda Rasul, boro-boro ke umat Islam ku kafir sekalipun rasa pen. Sekali ini
tingali piagam Madinah. Udinya piagam Madinah keno ya pi apa? Ame tereh. Piagam Madinah itu adalah memilih seorang pemimpin untuk dijadikan pemimpin Madinah, padahal di Madinah itu lebih duluan adalah apa? Kafir dan Yahudi Madinah dibagi 4 golongan, tetapi semuanya memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Akhlak baginda Rasul teu katurunan ku sarerea. Entak aya geuningnya seueurnya selawatan langkung ti 4000 selawat ka baginda Rasul. Osok selawat osok jadi osok alhamdulillah. Gusti labia talim qatu mutlaqon abada. Wa ma tasha aba aslam fi madad. Terus hebat min huda wa mufalam tahrum wa ma wa capek kan panjang. Lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugikeun ka laleur wae era baginda Rasul. Tawangi entret ka baginda Rasul mah laleur teh isin. Urang mah hirup keneh ge geus digem rongkul laleur. Komo modar. Baginda Rasul mah laleur ogenan isin saking bagaimana mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenapa baginda Rasul dicintai oleh semua rakyat di seluruh muka bumi ini? Karena baginda Rasul sangat sayang terhadap sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tingali kan dia eca da moal batal ieu japa jauh anu ngaliwat ulah dikolong ngolong dagang di. Yes. Dulu ketika ditaros ku Allah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim man anta, wahai Ibrahim siapakah kamu? Kata Nabi Ibrahim menjawab di hadapan Allah Rabbul Alamin, ya Rabb anna khalilullah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, bahwa aku suka disebut bahwa aku mempunyai titel khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Anu kedua, aku hujan kene, mudah-mudahan jantan hujan berkah, amin. Hujan juara, amin. Tapi jangan. Jadi pohon dari amin. Ah, gara-gara. Kedua, Nabi Isa alaihi salam ditaros ibu bapak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu tadi kahiji Nabi Ibrahim. Anu kedua, Nabi Isa alaihi salam. Ya Isa, man anta. Wahai Isa, anjeun teh saha? Kawalar Nabi Isa alaihi salam di hadapan Allah, ya Rabb annaruhullah, Gusti api teh ruhna Allah. Baiklah. Ibu paling kembali tengah ibu khawatir. Biasanya barisan rosan bulan orang solawatan sudah yang sibuk Thank you.
Ya Rabbi Fil Mustafa Balik Maqasidana Wajasidana Maqasidana Ya Rashi Al-Qa'i Ya Rabbi Fil Mustafa Balik Maqasidana Ibrahim ditaros ku Allah. Wahai Ibrahim, ari anjeun teh santa saha anna khalilullah, ari abdi teh kakasih Allah. Anu kadua, Nabi Isa alaihi salam, ya Isa man anta, hei Isa ari anjeun teh saha ngawaler Nabi Isa, ya Rob annarullah. Anu katilu dipanggil di BAP ku Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ditaros ku Allah, ya Musa man anta, hei Musa ari anjeun teh saha anna khalimullah, terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ditaros ku Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kan kakangjeun Nabi mah henteu ya Muhammad. Dina Al-Qur'an teu aya Nabi ya Muhammad, ya ayuhan nabi paling kata Nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhan nabi man anta. Baginda Nabi ditaros ku Allah nangis. Ari nu tiluan mah rada gagah. Anna khalilullah, anna rukullah, anna kalimullah. Baginda Rasul mah ditaros ku Allah teh nangis sambil bersimpuh di hadapan Allah, malu di depan Allah Rabbul Alamin. Ditaros ku Allah, ya ayuhan nabi man anta, wahai nabiku ari anjeun teh saha, kata kangjeng Nabi, ya Rob anna al yatim, Gusti abdi teh seorang yatim. Padahal baginda Nabi mempunyai detail lebih dari 312 nama. Al-Yasin, Al-Mustafa, Sohibur Rida, kan gitu. Seolah kanjeng Nabi. Tetapi baginda Nabi payunun Allah abdi mas seorang yatim. Mantak kanjeng Nabi tidinya kusabab kata wadoanana dipasihkan gelar ku Allah Al-Mustafa, Nabi terpilih daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lainnya. Halo, Araya? Ya. Alhamdulillah. Maaf, alhamdulillah. Ya. Di antawis nadai, maka kanjeng Nabi andai kata kurang. Aduh, jangan dari karena diobrol gitu. Alhamdulillah. Andai kata baginda kata baginda Nabi, andai kata ada umatku yang selalu menyakiti dan apatis terhadap anak yatim, maka sesungguhnya ia telah menyakitiku.
bila mana umatku menyakitiku, sama saja menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantak Kanjeng Nabi maksudnya akan urang kali yakin disebut nage Sayyidul Yatama, raja na pirang-pirang ya. Jadi pilih, andai kata lamun tema ada seorang pemimpin atau nabi calon pemimpin, tingali wek pakum bidai, apakah beliau suka sayang terhadap anak yatim, maka itu insya Allah yaitu adalah diakuna sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu bapak sadayana Maulid, Muharram, puasa, asanapi, bulan haji, sadayana ogenan sae lamun teu urang berkasih sayang terhadap anak yatim. Aya di dieu yatim aya kan haji ujang kosong masih kosong. Saya tahu beliau tiap penduduk Saudi Arabia kan haji ujang sambil memberikan apa santunan anak yatim. Insya Allah jadi kapal dosa. Amin. Maka baginda Rasulullah ibu bapak sadayana. Lamun teh mah bade tuang kosok ningali heula ka murang kali murang kali yatim pilih eta murang kali yatim teh kalaparan. Urang mah boro-boro kitu teu peduli apa sih teu peduli anak-anak batur. Jadi lagi bikin ku urang biasanya yang seperti itu akan malik terhadap dirinya karena apa? Tidak pedulinya terhadap orang seorang anak yatim. Mantap. Insya Allah lamun ayah jami baparinya nyahan kabatun teh nyahan ayah ripotun fil qalbi allati taqtadi ala taqadul mal ihsan ayah kertas hati nyahan, maka sesungguhnya orang itu adalah orang baik. Kenapa ibu bari hujan tapi kadangmu ibu dia kadangmu. Jadi lamun aya seorang katanggi atau nabi sahabat anu sok nyaahan pada sesamana, maka saksikan bahwa orang itu adalah orang baik. Insya Kang Haji Ujang orang baik insya bagus insya Allah lebih di 40 yang menurut bagus. Amin. Maka Ibu dan tahun Ibu Malik mengatakan Ujang waktu dia dimilai yaji umun pasil kita saat-saat yaji kamu tasik ulah wakak ngadakan sin perkara anu jauh namun tema aja isi perkara anu deket, maka sebaik-baiknya kurang kedah saya hilang kepada anu jauh. Begitunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dengan sesamanya itu semua merasa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya tak katanya ibu sok kalau kau jangan